Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita jumpa lagi dengan Nuansa Motor. Kali ini kita akan membuat jig atau plendes atau dudukan untuk mencoak piston ya. Biasanya saudara saya pakai ini, pakai meja sudut ini ya, kemudian kita tanamkan seperti ini, pakai baut seperti ini. Nah, ditaruh di sini. Tapi ini sedang dipakai dan ini hari Minggu, jadi bengkel libur, ininya akan diteruskan dari Senin untuk rubah sudut. Tapi kita harus mencoak piston ini karena saya ada lembur mau menyelesaikan motor. Jadi kita akan buat plendes atau dudukan untuk coak piston. Yuk langsung saja. Ini tip ringan, nanti saudara bisa dipasangkan di bor yang seperti ini saja. Nah, nanti bisa dipasangkan di bor seperti ini, atau pakai milling yang lebih besar dari ini juga bisa. Nah, sekarang cara buatnya seperti ini. Oke, yang kita butuhkan satu bekas tang seher. Ini dicari yang diameter besar saja. Ini punya piece R ya. Punya piece R ini diameternya 18. Jadi nanti maksudnya biar misalnya kalau FU atau Scorpio itu bisa dipasang untuk di sini. Nanti kan mainnya seperti ini. Nah, ini kita potong dulu, langsung saja kita las. Mau potong dulu, dilas dulu, sama saja. Ya. Ini kita pakai baut 17. Baut 17, ini anunya 12 ya. Diameternya 12 atau 17. Nah, kita laskan dulu. Kayak gini. Kita ambil sini. Langsung kita potong. Kita potong lagi di sini ya. Oke, kita gunakan plendesnya besi U ini ya, besi U. Kita potong dulu panjangnya 8 cm cukup. Ya, alatnya cuma seperti ini saja, sederhana ya.
pistonnya taruh di sini. Begini ini dipasang pakai pen pistonnya juga bisa, pakai besi seperti ini juga bisa. Nah, kita pasangkan seperti ini. Nih, di bawah kita kunci. Sangat gampang ya, kalau enggak punya ini ya kayak gini aja cukup secara manual. Ini juga sambil bisa untuk meluruskan ya, sambil untuk kita luruskan supaya lebih lurus ya. Kita kunci dari bawah. Ini kita kunci. Ini sudah lurus. Kita kunci. Kuncinya sedang-sedang saja ya, sedang-sedang. Oke. Tinggal kita pasang di sini saudara. Kalau tidak punya ragom seperti ini, yang ragom sana tidak apa-apa. Oke. Kemudian kita luruskan ya untuk sudutnya, misalnya Jupiter Z, misalnya ini kita yang main kita X dulu ya. X itu 34, kita kalibrasi di sini dulu. Oke. Baru main di sini 34. Oke, di sini lihat sudah 34 pas. Nah, tuh cukup ya. Oke. Tinggal kita kunci. Tinggal kita kunci. Kalau pakai ragom yang sana juga sama. Untuk matanya, kalau Jupiter itu klep standarnya 23 dengan 20. Kita cari matanya yang 23 dengan 20. Untuk matanya dibuat sendiri saja ya. Dari pilot bisa, yang pilot pisaunya maju mundur, atau yang seperti ini permanen bisa. Ini yang 20 ya. Kita pasang di sini nih. 20,5, nanti ada getaran ke 21 cukup. Oke, langsung ya. Hasilnya ya. Jadi untuk penyudutan ini saya bikin yang dalam ini. Oh. Oke, seperti itu saya rasa cukup ya untuk pembuatan blendes. Ini kayak gini bisa dibuat ini ya. Misalnya pakai ragom yang tidak sudut ini bisa. Yang tinggal ini nanti posisinya dimerengkan gini, terus ini dimereng-merengkan gini bisa. Oke, saya rasa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.